Satu penumpang kapal pesiar MV Columbus asal Inggris berusia 73 tahun dinyatakan sakit saat berada di kota Semarang, Jawa Tengah. Pasien dirawat di ruang isolasi Rumah Sakit Karyadi Semarang sambil menunggu hasil laboratorium dari Balitbangkes Kemenkes. Gubernur Jawa Tengah Pak Ganjar Pranowo menyebut pasien memiliki riwayat penyakit komplikasi seperti asma, jantung, dan ginjal. Pihak Rumah Sakit Karyadi menjelaskan, seseorang dapat mengalami asimptomatik atau tidak memiliki gejala apapun dari virus corona. Direktur Medik dan Keperawatan RSUP Dr. Karyadi Semarang, Agus Uripurwoko mengatakan, penumpang kapal pesiar memiliki rekam medik penyakit komplikasi dan mempunyai riwayat perjalanan ke sejumlah wilayah yang sudah terjangkit virus corona. Ada di Karyadi. Ada berapa orang, Pak? Satu. Kondisinya negatif atau gimana? Kondisinya sudah sepuh. Kalau terkait dengan COVID belum ada hasil, tapi sudah dilakukan tes, tinggal kita tunggu hasil. Jadi orang yang terkena virus itu bisa tidak timbul gejala sama sekali. Ya. Cuman dia kan ada riwayat apa namanya? Pembawaan. Perjalanan, kemudian ada riwayat sakit yang mendasari. Dan faktanya memang pada saat screening oleh kan teman-teman di KKP, kan mereka naik dulu kapal berapa jam sebelumnya, itu semuanya baik. Kan dia melihat dengan suhu yang termalakan itu, kemudian gejala yang lain, semuanya baik.